Entah apa yang mendorongnya, Dani mendadak mengungkap semua rahasia yang selama ini tidak pernah diketahui publik. Salah satunya, soal pertengkaran dengan Maya sewaktu Dani terlibat konflik dengan Farhad. Pemicunya adalah perbedaan sikap Maya dan Dani menyikapi celotehan Farhad. Di saat Dani menantang Farhad lewat anak-anaknya, Maya justru menyuruh Al, El, dan Dul meminta maaf kepada bekas suami Regina itu. Enggak, saya sampai sekarang masih berantem. Saat ini saya hubungannya masih berantem sama Maya, tidak ngomong-ngomongan ketika peristiwa El nantang tinju. Karena waktu itu saya kesel sekali, Maya menyuruh Al untuk minta maaf kepada Farhad, Al untuk minta maaf. Saya itu marah sekali saya. Gitu. Saya sekali marah sekali. Minta maaf, kalau nggak mau minta maaf nggak dianggap anak katanya. Nah dari situ saya mulai berantem lagi dan mulai tidak hubungan lagi sampai sekarang. Lalu benarkah pertengkaran hebat itu yang membuat Dani menolak ketika ketiga putranya menghendaki ia rujuk lagi dengan Maya? Enggak. Ya namanya dalam hati kecil ya, anak pasti kepingin lah, tapi ya enggak lah. Hamil 2 bulan, Eli beda pendapat soal anak dengan Ferry. Simak kisah selengkapnya di Jumi Camp. Thank you.